Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Sam Channel. Kita kembali lagi sharing terkait pekerjaan di IRKAM Madrasah ya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, amin. Langsung saja Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya. Ketika cetak RKM, setelah RKM disusun kemudian dicetak, ternyata di sebelah bawah ya, mari kita lihat di sebelah bawah, bagian bawah, nama kepala madrasah kita cetak, nama kepala madrasah dan komitenya masih 00 ya, masih belum tertulis, padahal di profil sudah terisi ya sekalian. Kita lihat, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini apa masalahnya ya? Baiklah, langsung saja. Tapi jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan loncengnya juga, jangan lupa like, komentar dan bagikan ke rekan-rekan kita sekalian Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja kita sharing ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, jangan lupa untuk identitas kepala madrasah dan komitenya jangan lupa untuk diisi dulu ya, tentu saja di profil Bapak Ibu sekalian. Untuk komite bisa dilihat di profil ya sekalian, silakan di edit dulu profilnya. Nah di sini ada komite madrasah ya, ada komite madrasah, silakan jangan lupa untuk di input ya. Selama di sini belum di input maka tadi tidak akan mungkin bisa muncul di sana ya, di RKM-nya. Komite silakan di sini, yang dibutuhkan adalah nama dan NIK-nya ya, nomor induk KTP-nya ya, pendudukannya ya. Oke, untuk identitas kepala madrasah juga jangan lupa di profil diedit ya, bisa di akunnya juga. Ini pastikan bahwa ini sudah terisi ya, di sini sudah terisi di akunnya. Ini foto juga bisa upload buat sekalian. Oke, setelah semuanya terisi di profilnya, kemudian jangan lupa ini di input ya. Nah sini Bapak Ibu, ini bisa di inputkan. Nah di bagian profil, di bagian profil madrasah, kemudian di sebelah bawah ini ada pengurus ya, kepala madrasah, bendara. Ini jangan lupa di inputkan. Caranya seperti ini Bapak Ibu, karena ketika tadi di akun atau di atas sudah di edit maka di sini tinggal klik seperti ini caranya. Nah bendara juga demikian, komite juga demikian, namun karena tadi komitenya ternyata belum di input nggak bisa ya. Tadi di pengaturan profil komitenya harusnya di input, ini belum tadi ya. Ini kita uji coba saja untuk nama kepala dulu ya untuk kalian, nama kepala dulu, nanti komitenya bisa menyusul ya. Nah ini sudah di save ya, silakan. Sekarang kita coba untuk ke menu tadi cetak, jadi kepalanya ya, berarti harusnya yang sudah muncul baru kepalanya, komitenya karena tadi belum di input. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa di input ya, kita coba dicetak. Nama kepala madrasahnya sudah muncul atau belum, karena tadi baru kepala ya yang kita input. Nah sudah muncul Bapak Ibu sekalian, nama kepala madrasahnya sudah muncul sedangkan komitenya belum, karena tadi memang belum di input. Jadi demikian Bapak Ibu, ini banyak sekali rekan-rekan yang bertanya ya, padahal di itu sudah di akun sudah diisi, di profil sudah diisi, tapi ternyata kuncinya adalah di sini Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah di menu profil. Nah ini kemudian sebelah bawah ini belum di entry ya, cuma tinggal tekan gini aja dipilih. Nah, misalnya masuk komitenya, ini belum di input tadi. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan RKM-nya segera bisa dicetak lengkap dengan nama kepala dan komitenya. Kita ketemu di video selanjutnya, jangan lupa subscribe Bapak Ibu, like, komentar dan bagikan. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.